Pengumuman lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar, bukti keprihatinan kerajaan terhadap sektor ekonomi dan individu yang hilang pekerjaan. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu, idea bantuan moratorium ini telah banyak membantu rakyat serta aktiviti ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pengumuman Perdana Menteri mengenai lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar juga menunjukkan keprihatinan kerajaan karena di luar sana masih terdapat sektor-sektor ekonomi yang menghadapi keadaan yang sukar dan tidak menentu. Di samping itu, ada juga yang kehilangan pekerjaan serta punca pendapatan. Dalam ucapan perasmian program taklimat isu semasa dan program Merdeka at Community Daerah Samarahan pada Rabu, Karim yang juga ADUN Asajaya berharap agar lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar ini akan dapat meringankan beban pihak yang terkesan sekaligus menyokong kemampanan perniagaan serta melonjakkan semula ekonomi negara.